game show paling gemes, gemes, gemes. Yeay. Hai. Selamat sore semuanya. Gemes, cerdas, cerdas, gemes. Kembali akan mengetes kecerdasan dan kegemasan kita di awal bulan April ini. Wih. Mengejutkan ya. Dan sore ini di putaran kedua ini mempertemukan kita berdua ya. Aku Lia dari SMA Bunga Matahari. Dan aku Kelly dari SMA 109 Jepang. Hey, mana pendukung sekolah kita nih? Ke mana? Ayo komen. Coba kalian ketik ya, siapa yang kalian dukung di sini? Akulah SMA aku 109 lah. Jepang, Marky U. Katanya Kelly, kata siapa tuh? Aku iya. Cilia deh, aku dukung Cilia. Aureli. Aku dukung Cilia. Aureli. Iya, semuanya disebut. Cilia, aku dukung. OMG. Dari siapa yang lewat ya? Dari siapa tuh, Pak? Dari Karayan. Oke. Makasih loh ya. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Thank you. Makasih Karayan. Asik. Oke. Mantap. Jadi kita sekarang tuh mau ngapain Kelly? Oh kita harusnya ini dulu gak sih? Yel-yel dulu. Oh iya kita yel-yel betul, dulu. Betul yel-yel dulu dari Kelly deh kalau gitu dari ya, Kelly. Aku sama seperti minggu lalu. Satu. Aku sayang Kelly. Dua. Juga sayang Kelly. Tiga. Apalagi aku lupa. Semua sayang Kelly. 1, 2, 3. Kalian harus osiin Kelly. Yeay. Gak mau. Iya, minggu lalu. Kalau aku punya ganti dong. Nanti aku juga deh, ganti ya. Aku enggak kayak pas cerdas cermat sama kawan Nil. Weh, si paling ganti deh lu. Iya nih. Oke. Hitungin dong, Kel. 1, 2, 3. I love you, I want you, liat you. Lucu banget ya. Aduh, gemes banget sih ini Minion. Nah, kan tadi kita udah yel-yel nih. Kira-kira siapa sih yel-yel yang paling bagus menurut kalian? Ya pasti Akulah. Tuh, katanya siapa tuh? Lucky cat. Dari Nukawawas, Nisa Nunes. Buat kedua osiku. Yang benar. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Thank you, Kak. Dari Iwan, semangat Gen 10. Oh, kalau Teddy Bear gini ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Wih. Karena banyak yang milih Lia, jadi menang-menang yelnya adalah Lia. Yeay! Ambil amplopnya sekarang juga. Aduh, capek deh. Sekarang juga. Capek banget, kenapa sih? Gak pernah ini. Aduh, parah banget. Kelly pilih. Eh, Kelly milih. Kalian gak sih yang milih? Oke, okay. Nomor berapa? Gak ada 7 ya? 5, 3, 2. Ente mulu, ngaca everyone. 4. Ngaca teman-teman. 4. Banyak yang 4 tuh. Tuh coba 4. 4 deh, 4. 4 nih, ambil 4. Okay, 4. Nih, Kelly ambil 4. Kok aku kamu? Oh, aku yang ngambil. Iya. Oh, kan buat kamu. Kirain kalau aku yang menang bukan aku yang ngambil. Enggak dong. Berarti kok ini hukuman aku juga dong gitu ya? Enggak ada hukuman. Oh nggak ada, oke. Okay. Bawa 7. Berarti ini kamu ganti 7. Apa tuh maksudnya? Poin kamu sekarang kamu punya 7. Oh gitu. Lucky 7. 7 poin, yay. Asik. Nah, itu dia perkenalan dari sekolah kita berdua. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk traktir kita karena nanti. Kalau altimeternya sampai 100%, kita bakal niruin video ya, ya untuk video challenge kita. Berikut ini. Let's go! Kita.
Lucu banget. Bisa lah. Bisa dong. Piu, pipi, piu. Jangan dong. Jangan dong. Belum nih kebetulan. Jangan memancing tripometernya dong. Sampai 100% ya guys ya. Yes. Oke. Nah sekarang kita mau main game. Yay. Games pertama tuh apa, Kel? Jadi games yang pertama itu ada Cerdas Umum Gemas yang aku bakal bacain rules-nya. Yang pertama itu game ini dilakukan secara bersamaan seperti biasa ya. Bakal dibagi dua babak. Babak yang pertama itu bukan babak rebutan, tapi kita bakal dikasih 10 soal yang harus kita jawab dalam waktu yang singkat. Dan babak yang kedua adalah babak rebutan. Jadi nanti kita dikasih 10 soal lagi, tapi jawabnya kita sebutan siapa paling cepat. Oke, jelas lah. Udah ketahuan kan? Enggak sih harusnya. Harusnya ya. Tanya dia cilor bang, udah bang. Cilor? Iya aku jadi pengen cilor deh. Sudah datang. Oke, Mr. E kembali lagi untuk Lia dan juga Kelly. Ya. Lucky seven. Ada apa dengan Lucky Seven? Bukan tinggal bertujuh kan? Udah bang. Tinggal bertujuh, gen 10. Silakan Kelly dan Lia. Silakan kalian switch. Siapa yang akan memulai duluan? Oke. Gunting kertas batu. Oke, Kelly duluan. Kelly, pilih kode soal yang mana? A atau B? Gak yakin ya, karena sesuai dari pengalaman minggu lalu. Pilih A deh, Kak. Pilih A. Oke. Kode soal A. Oke. Soalnya sudah dibuka. Siap ya, penonton juga siap ya. Untuk membantu Kelly. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Rujak cingur adalah makanan khas dari provinsi Bandung. Sebutkan salah satu suku yang berada di Pulau Jawa. Sunda. Sunda boleh. Betul. Sunda boleh deh. Bandar Sri Begawan adalah ibu kota dari negara tetangga, yaitu Bandar Sri Begawan. Brunei. Betul. Karakter dalam Kampung Durian Runtuh Upin Ipin yang mempunyai kedai makanan dan minuman yang biasa memakai singlet dan sarung. Betul. Lanjut. Mata uang negara Thailand adalah. Aku lupa. Betul. Lanjut. Alat pernafasan serangga adalah. Insang. Serangga bukan di insang. Alat pernafasan serangga adalah. Kulit. Kulit. No. Lanjut. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara. Kepompong apa sih? Aku lupa. Berkembang biak dengan cara apa? Kupu-kupu. Betul. No, lanjut. Sungai terpanjang di dunia adalah sungai Nil ya? Betul. Pinter lu, Kelly. Binatang yang suka makan biji kopi dan kotorannya bisa dijadikan kopi adalah. Ini luwak. Betul. Zona waktu untuk Papua disebut. Wit. Betul. Berarti Kelly benar. 1, 2, 3 Gaci, 4 gue yakin lu pasti bisa. 5, 6 7 poin untuk Jawa. Kelly. Oke. Okay. 7 lagi bagus, loh. Bagus. 7 lagi. Tadi iya ya, 7 member tersisa ya. Sengaja ya Kelly ya? Iya, sengaja dia. 7 lagi, 7 lagi ya. Tadi rujak cingur makanan khas dari provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Terus tadi suku betul Sunda, ada Jawa, ada Betawi juga. Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Karakter Upin Ipin yang jualan angka mutu, betul. Mata uang Thailand bat, betul. Laki kitten. Dari Lukmanul Hakim, admin jahat. Kamu lebih jahat lagi. Oke, okay, kita lagi kitten dulu ya. 1, 2, 3 Makasih. Miau. Terima kasih. Kita lanjut ya. Tadi alat pernafasan serangga
adalah trakea. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara metamorfosis. Oh iya, metamorfosis. Nomor satu terpanjang dunia adalah nil, binatang yang suka makan biji kopi, dan itu adalah luwak dan wit waktu Indonesia Timur. Oke. Pinter banget nih. Silia lebih pinter, guys. 7 poin dari untuk Kelly tadi ya. Ya, berarti kita sama-sama. Let's go. Ya, skor 7 juga dari Lia ya. Sama-sama. Ini aku ingin, Kak. Aku yang B berarti. Enggak, belum. Oke. Kode soal B ya, kita buka ya. Oke. Okay. Oke, brutal. Kode soal B, siap-siap untuk penonton di rumah dan juga Lia ya. Cilia kalau kamu enggak bisa jawab, lihat aja. Oke, pertanyaan pertama. Makanan khas dari daerah Sulawesi Selatan adalah ini seringnya di Kota Gading. Coto, no. Suku Asmat berada di pulau. Pulau Suku Asmat. Papua. Betul. Ibu kota dari negara Australia adalah Sydney. No. Banyak terjebak di sini. Siapakah nama adik dari Giant yang sempat menjadi pasangan Nobita? Jaiko. Betul. Bener. Yuan adalah mata uang dari negara Jepang. No. Kelinci laut, ya. Dengarkan, kelinci laut bernafas dengan menggunakan insang. Betul. Oh. Bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan adalah bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan adalah putik. No. Alexander Graham Bell adalah penemu ini lampu. No. Serangga yang memiliki rasa solidaritas tinggi adalah semut. Betul. Zona waktu untuk kota Medan adalah WIB. Betul. Tepuk tangan buat Lia. Yeay. Ya, tadi kita ulas ya. Lucky good. Dari Nap. Semangat, Kelly. Oke. Okay. Let's go. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Ya, tadi makanan khas dari daerah Sulawesi Selatan adalah sop konro. Oh, gitu. Pada jawab coto. Kelapa Gading ya, itu ada ya. Oh, suku Asmat dari Pulau Papua, betul ya tadi ya. Ibu kota dari negara Australia adalah Canberra. Ada di New Sydney. Emang ini jebakan ya. Canberra. Berikutnya, siapakah nama adik Giant yang sempat menjadi pasangan kita? Betul, Jaiko. Yuan adalah mata uang dari negara Cina. Tiongkok. Kelinci laut bernafas dengan menggunakan insang. Betul ya. Terus bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan adalah benang sari. Ini kebalikan nih kalau di bunga. Oh, si B ini mah ya? Iya. Rasa malu adalah rahasianya. Dari situ. Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Oh, telepon. Serangga, betul. Semut. Zona waktu Indonesia Barat, betul. Medan tadi itu betul. Ya, berarti 5 untuk Lia. Yeay, berarti 7 tambah 5. Sementara 12. Kelly masih memimpin. Ya, sekarang kita masuk ke soal rebutan. Oke. Okay. Oke, silakan dicoba dulu. Oke. Okay. Bagus. Oke. Okay. Siap-siap penonton ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Apakah ibu kota dari Kalimantan Timur? Lia? Samarinda. No. Kelly? Bentar. Lupa. Kelly? Oh, enggak bisa juga ya. Iya, enggak bisa. apa tadi, Kak? Kalimantan Timur. Balikpapan. No! Pontianak. Enggak bisa ya aku jawab. Enggak bisa. Lanjut. Nomor 2. Maaf dua. Ya, guys. Maaf. Kota pahlawan adalah julukan untuk kota Kota pahlawan adalah julukan. Oke, Lia. Surabaya. Betul. 76. Lanjut. Apakah kepanjangan dari DPD? Dewan Lia. Dewan Perwakilan Daerah. Betul. 7 sama. Bagus sekali. Lanjut. Jika Persib klub bola yang berasal dari Bandung, maka MU atau Madura United berasal dari
Manchester. No, lihat. Ah, apa? Madura. Betul. Oh, kirain beneran. Ah, Madura United. Ah, sudah disebutin apa sih? Ya. Madura United. Sudah disebut ya di Madura United. Lanjut 8-7 untuk Lia. Yay. Soal berikutnya, apakah mata uang dari negara Korea Selatan? Lia. Won. Betul. 9-7. Coba kita coba lagi, Billy. Gak mau. Bila Kelly coba. Masih bisa Kelly tuh. Ya udah, om aja menang. Dia marah. Berikutnya, ini soal menjebak juga nih, hati-hati ya. Batu yang bisa mengapung disebut batu. Udah lu jawab deh, lu gak mau jawab dah. Gak tau ini lagi apa. Batu ya, udah, kamu yang jawab. Bisa mengapung disebut batu. Lia. Batu apung. Betul. Udah, udah yang jawab. Sumpah sih aku jago banget. Lu lihat komen. Lanjut. Kota Tegal berada di provinsi. Lia. Jawa Tengah. Betul. 10-7. Kenapa Kelly mau berhenti di angka 7? Dia suka angka 7. Oh, suka angka 7 ya. Lucky 7. Lucky 7. Berikutnya. Pengemudi kendaraan pesawat dinamakan? No, kamu deh. Pilot. Betul. Wih, keren banget. Pilot. Delapan. Keren. Jawabnya keren, gitu. Keren, pilot. Keren. 10-8 ya. Gen 10 ada 8 orang tadinya. Hey, tadi. Matahari terbit dari sebelah timur. Betul. 10-9. Hati-hati. Lanjut. Monumen. Monumen terkenal di kota Paris adalah menara Lia. Eiffel. Betul. Soal terakhir. Enggak. Soal terakhir. Oke, kasih soal terakhir buat Kelly deh. Ya, udah enggak usah, udah kita main sportif aja udah. 11-9 soalnya ya. Enggak pasti menang. Bahasa Inggrisnya bahu adalah shoulder. Betul. Shoulder. Lemes banget dia. 10 pemenangnya adalah Lia. Silakan Lia ambil amplopnya. Oke. Okay. Aku ngambil ya. Sekarang tinggal nomor tadi 4 udah. 1 2 3 5. Nomor berapa? Nomor berapa? 7 katanya. Enggak ada dong. 5. Oke, 5. Oke, 5. Ya. Oke. Minus 2. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masih ada game lain. Masih ada game lain. Tenang aja, aku kalah kok. Dia udah ngalah duluan, ya ampun, lucu banget. Dia cuma ngalah tau. Ada Kelly minus sih, enggak tahu. Saya capek guys, kalah terus udah pasti ente kalah. Ente mulu dia ente. Dia ente di mana ente. Jeduk-jeduk Kel katanya. Duh, aku udah close sih. Laki kita dari Raden. Kelly semangat dong, Ciria pasti menang. Kok gitu sih semangatinnya? Oke, 1, 2, 3. Makasih, miau. Thank you, Kak. Asik. Jadi katanya, ayo Kelly. Apa? Kita berkompetisi dong. Kamu jangan ngalah. Iya, enggak apa-apa deh, demi Cilia aku ngerela kalah. Enggak apa-apa, guys. Alasan ya, aslinya dia pundung ini, dia pundung. Kelly hari okay, katanya. Kelly semangat, Kelly. Lemes dia belum buka. Gak puasa, Bun, kebetulan. Bundung. Ayo semangat Kelly, kamu pasti bisa kalah. Siapa tuh ingetin tuh Kel? Ditandain loh. Enggak, makasih ya. Udah gede gak puasa. Oh iya jelas dong. Kelly semangat. Kelly jangan semangat, tetap pesimis. Kenapa sih? Aduh. Ayo Kelly senyum dong, ngerti Kelly senyum. Coba ketawa gimana senyum. Aduh gak tahu guys.
Kelly nyerah aja daripada buang-buang tenaga. Ya benar banget, benar. Gak setuju, setuju. Oke, let's go. Senyum, senyum, senyum. Oke, satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Miau. Asik. Terima kasih, Lot. Makasih ya, Kabi. Padahal emang ini muka normalnya Kelly tahu. Kelly lucu. Makasih, guys. Jadi aku batal nangis 2 jam. Emang enggak boleh nangis ya kalau puasa ya? Enggak boleh ya? Enggak tahu aku Kristen. Fake smell itu katanya. Fake smell, fake smell. Oke, sekarang kita mau lihat dulu video highlight gemes minggu lalu. Cekidot. Gemes. Wih. Jadi gamenya apa aja nih hari ini? Jadi yang pertama, gamenya itu ada cerdas umum gemes. Toraja berada di pulau. Toraja. Betul. Aku dari negara Malaysia. Aku ya. Julukan untuk kota Bandung. Yes. Ingat kata-kata mamamu nak, kamu harus menjadi anak yang ambis ya. Yes. Jangan terkecoh dengan. Babi. Satu, dua, tiga, sepuluh. Yang kedua ada cerdas hitung gemes. 12.197. Betul. Aku belum ngitung lah. Dan yang terakhir paling seru pastinya gemes main kata. Betutur. Lanjut. Belalang. Lanjut. Main. Tutup. Lanjut. Memainkan HP. Lanjut. Memainkan skateboard. Deng dong, enggak boleh lagi. Tapi beda. Lanjut. Kelly. Iya, dan untuk teman-teman aku terutama emang punya teman. Kelly stop berulah Kelly. Dadah, see you. Hey, balik lagi di Gemes Game Show bikin gemes, gemes, gemes. Yay, kita mau ngapain Kelly? Let's go. Jadi di games yang kedua itu kita masuk ke yaitu cerdas hitung gemes. Oke, jadi untuk rules-nya itu seperti biasa ya. Kita bakal main secara bersamaan dan hanya ada babak rebutan. Oke. Di mana kita akan diberikan soal hitung-hitungan seperti perkalian, pertambahan, pembagian dan juga pengurangan. Simple, bukan soal MTK yang kayak gimana-gimana gitu guys. Kayak limit, apalagi lah itu ya. Jadi siapa yang mendapatkan skor tertinggi dialah pemenangnya. Oke. Kira-kira kalian dukung siapa? Aku Cilia. Makasih. Makasih. Balik lagi sama Mr. E. Kelly ini pasti adalah babak yang paling Kelly tunggu-tunggu ya. Betul. Enggak, dia paling senang gitu hitungan. Aku love banget sama matematika. Kita mulai ya. Silakan dicoret-coret. Okay. Biarnya dulu silakan dites dulu. Oke, bagus. Kelly. Masalahnya guys, aku pressure sebelah saya nih anak akuntansi. Masih ada jawaban ya di kolom komentar ya. Nanti ya. Tolong di-refresh. Tolong di-refresh ya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama, 1 per 1000. Oke, 1 per 1000. Aduh, seperperan gak hitung deh. Ini gampang nih, dikali 48. Oke, 1 per 1000
dikali 48. 480. No. 45.000. No. 45.000. Jawaban yang benar ada penonton ya. Ah, 0,048. Iya benar ya. 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 Oh, iya. Tinggal di koma 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 koma. Iya. Koma, gitu ya. 48 guys. Salah. Soal ini menjebak salah lagi ya. Okay. Tuh, jadi 45.000. Kalian kalau ngasih jawaban tuh yang niat, guys. Jangan menjebak, tolong banget. Aku sengaja kalah sih tadi. Oh. Delapan kurang satu, apa? Hah? Tujuh apa sih? Gen 10 Gisel kena resign. Lanjut soal nomor 2. Oke, okay. Tolong dicatat baik-baik ya. Oke, okay. -48 dikurangin -33. Oke, okay. -48 dikurangin -33. Oke, okay. Lia? -85. No! -81. No! Jawaban yang benar adalah -15. Betul! 1-0. -15 ini guys. Bukannya percaya dong dengan jawaban sendiri dong. -48 dikurang -48 dikurangin -33. Oh. Punya utang 48 dibayar 33. Tapi bukannya minus ketemu minus jadi plus ya? Iya, itu makanya jadi plus. Tadi kan utangnya 48 dibayar tuh 33. Jadi utangnya tinggal 15, oh, iya. -15. Maaf gitu ya guys. Lanjut. Aku matematika. Soal nomor 3. Ini masih gampang ya angkanya ya. Oke. Okay. 15.000 dibagi 25. 15.000 dibagi 25. 25 4. 15. Oke, Lia. 600. Betul. Iya, 600. Satu aku sama juga jawab 600. Wih, keren. Satu sama buat Kelly dan Lia. Lanjut soal perkalian. Ini mudah. Aduh, aku. Okay. Ya, ini mudah, ini mudah. 1000 dikali 456. Lia. 456.000. Betul. Baru saya mau ngitung. Laki kita. Dari Ridwan Al Hakim. Mending kita gelut aja. Bodoh Lukmanul. Kesel. Soalnya okay. Ngebas nih. Kayak lagu. Lagu. Langsung. 1, 2, 3. Makasih. Oke, 2, 1 ya. Ya. Lanjut soal nomor 5. Ini agak susah, angkanya banyak. Mm-hmm. Perkalian 85.000 dikali 12. Oke, okay. Wih, cepet nih guys. 85.000. Kelly, kenapa gak hitung Kelly? 1.020.000. Betul. Bagus sekali. 1.020.000. Iya, betul. 2-1 untuk Lia. Lanjut soalnya lebih susah lagi, angkanya banyak, pembagian 2.500.000 dibagi 40. Kelly, tadi udah kasih tahu caranya pakai kalkulator. 2.500.000 dibagi 40. 440.000. Susah lagi. 62.500. Betul. Luar biasa. 3-1. Oke. Okay. Jago banget sih. Ini soal buat Kelly. Spesial buat kamu. Spesial buat Kelly nih. Udah deh kak, udah ya bang. Bang aja kak, gak apa-apa. 88. Ti, ayo ti. Oh iya. 88 dikurangin -88. Ajari. Kelly atau aku? Dua-duanya. Udah. Lu mau jawab, udah jawab aja, enggak apa-apa. 176. Betul. Bagus sekali. Wow. 41. Lanjut. Lanjut. Soal berikutnya. 1/5. 1/5. 1/5
dikali 900.000. 900. Buat Kelly, betul, buat Kelly. Oh, buat Kelly. Kakak, buat Kelly. Kak udah enggak apa-apa. Buat kalah, Kelly. Enggak apa-apa, aku kalah pun enggak apa-apa. Buat Kelly. Buat Kelly 1/5 dikali 900.000. Berapa sih itu? Oh, 180.000. Berapa, Kelly? 180.000. Iya, betul! Keren banget! Pinter banget! 4-2, bagus, Kelly. Semangat. Masih ada 3 soal lagi. Masih makasih komen! Masih bisa menyusul, Kelly. 4-2 ya. Masih bisa menyusul. Lanjut. 456.789. Aduh, saya nyerah. 789. Udah kamu aja. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Okay. Ya, betul itu soalnya itu. Kian betul ya soalnya ya. Enggak, 7, 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
keren banget. Cak, itu cak siapa tuh? Cak ya, langsung jawab ya. 5-2, lanjut. Soal untuk Kelly. Kak, ini mudah nih. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 adalah. Lu mau jawab? Udah, gak apa-apa, Ci. Enggak. Gak apa-apa. 45. Betul! Kelly 4-3 skornya. Lucky kid! Dari Neval, Kelly curang nyontek. Oke, let's go. 1, 2, 3. Makasih, miau. 4-3, masih bisa menyamakan skor ya. Soal okay. terakhir. Ya. Ini mudah. Terakhir, ini ya Tuhan, kebahagiaanku. Ini kesel pertama. 1 per 100 dikali 789. 1 per 100. Lia. 7,89. Betul. Keren. 7,89. Keren. Berarti skornya adalah 5-3. Pemenangnya Cilia. Lia. Keren banget sih hitung-hitungan. Berarti ambil amplop ya. Gimana Kelly soal hitung-hitungan kali ini? Seperti minggu kemarin. Minggu kemarin juga Kelly kalah hitung-hitungan. Laki-kitun dari Rifki DF. Kelly jangan pasrah. Kelly ngepur katanya. Oke, 1, 2, 3. Makasih, miau. Iya, miau. Makasih. Wah, Angel lo bagus juga, hitungin perasaan. Kelly ayo semangat, ih. Hitungin perasaan. Oke, Lia silakan ambil amplop lainnya. Oke. Eh, kalau ini yang udah. Kenapa 7 terus sih? Iya, kenapa sih? 7 terus. Berarti sekarang nomor berapa? 3. Oke, 3. 3, oke. Eh, kamu tadi udah dikurang minus 2 belum? Oh iya, ya, belum. Benar. Wih! Keren, berapa? Berarti kan dikurang 2, berarti 15 kamu. 15, iya 15. Udah yuk, kak kita langsung ke hukuman yuk. Udah dibantai nih, Kak yuk langsung ke hukuman yuk, gak apa-apa yuk kak. Yuk, bisa yuk. Kayak ini coba cari pintu keluar katanya. Udah aku sendirian. Ini kebetulan tinggal berdiri ke kantor. Oke, berarti sekarang poin aku udah 15 ya. Kelly masih 0. Gak apa-apa. Ngejudge gitu ya aku, Kelly masih 0. Gak apa-apa, yang penting geografi. Aku tadi pertama bagus kan. Itu hasil ini kan, baca komen. Hasil baca komen. Lu juga baca komen gak sih? Hasil sekolah belajar matematikanya apa Kelly? Aku lagi sekarang lagi gak tahu kak, kebetulan kalau lagi matematika bingung aja sih kak. Tiba-tiba selesai gitu ya? Iya tiba-tiba, oh udah bel, oh yeay. Udah gitu. Istirahat. Ya, udah istirahat gitu. Tadi kata udah limit. Iya limit otak aku tidak mencapai. Otaknya yang limit ternyata, yeah. Bukan matematika. Aku 100 MB kalau buat apa? Kalau buat matematika.
Memang murid ladan. Wih, si Lia katanya C-nya kalkulator. Sama lagi tuh, ada yang sama katanya tiba-tiba otak blank. Iya kan, kalau matematika tuh kesukanya kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Nah. Padahal biasanya kalau lagi latihan tuh bagus nilainya, pas ulangan kayak apaan, kayak gak pernah belajar gitu. Berarti kalau kayak gitu salah siapa tuh? Salah gurunya. Aku salah benar. Salah gurunya ya, bukan yeah. kamu. Soalnya Kelly gak pernah salah. Iya bener, Cilia juga gak pernah salah. Katanya Lia kamu mau jaga toko aku gak pinter gitu soalnya. Berarti Cilia, emang Cilia gak punya toko? Enggak, aku Citato. Cina tanpa toko. Kalau Kelly, kalau Kelly? Aku juga sama, tapi aku gak akan menyebut itu. Thanks, no thanks. Nanti tanya Kelly gak puasa. Menurut kamu? Menurut kamu, kebetulan saya baru kemarin tuh habis ibadah ya, Minggu Palma. Minggu Palma? Iya kan kemarin Minggu Palma. Oh iya, minggu lalu aku gak gereja. Kan gak, ketahan. Siapa yang gak pernah ibadah? Aku yang gak gereja. Astaga. Enggak, Cilia sering kok gereja sama aku. Ya kan sih? Iya benar. Virtual. Kita udah di sini. Udah di gereja nih, Kel. Kayak gitu, guys. Kalian sendiri gimana? Berapa menit lagi sih mau buka puasa? Masih lama. Masih lama. Kita kan tadi udah buka duluan, Kel. Oh iya. Puasa setengah hari kita tadi. Oh iya, kita puasa setengah hari ya. Karena kita anak-anak Kiowo. Tetap happy Kiowo. Oke, sekarang kita mau lihat video highlight Mabar minggu lalu. Minggu lalu. Let's go. Datang di Mabar. Ayo gimana ya. Ini lah. Semua bisa Mabar. Mabar kebukin nih Indira nih. Dia mencet aja remet. Ya. Oh. Elah. Menang dulu minimal. Wah, gila banget, gila banget. Main kata, dimana kita masih melakukan secara bersamaan seperti sebelumnya dan cuma ada babak rebutan. Nanti kita bakal dikasih soal sama admin ini ya, admin GoPlay, terus nanti kita rebutan deh. Oke, okay. Kamu udah pernah ya kemarin ya? Udah, kebetulan. Oke, berarti harusnya kamu lebih jago nih sekarang. Yes, betul sekali, Kelly jago loh di sini loh, makanya ini babak yang Kelly banget sebenarnya. Okay. Aku lebih suka babak satu sih, karena aku suka geografi. Oh, is, gitu. Is, is.
Oke, kita mulai di gemas main kata ya. Oke. Okay, jadi okay. Ini kalian bergantian, kalian harus sweet dulu. Silahkan, siapa yang mau mulai duluan? Kelly lagi. Lagi kit, sama lagi kit, lagi kit, iya, lagi kit. Dari Rian, yuk, lagi kit semuka, kasih, kasih, lagi kit semuka, dua-duanya. Kasih deh, okay. Kasih deh. Oke, okay, satu, dua. Belum, nah. Oke, okay, satu, dua, tiga. Makasih, 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 miau. Miau. Oke, okay, siapa duluan yang mulai? Berarti, aku. Ya, Kelly. Oke, okay, Kelly duluan ya. Silakan nanti ditekan belnya setiap mau menjawab ya. Soal yang pertama ini adalah, sebutkan nama-nama olahraga. Kelly. Basket. Lanjut, Lia. Badminton. Lanjut. Renang. Voli. Tenis. Bowling. Sepak bola. Futsal. Ini apa namanya? Apa? Panah, memanah. Lanjut. Lari. Berkuda. Berenang. Jogging. Ya, jogging. Iya, betul. Bisa? Tenis. Udah. Teng tong. Hey. 1-0, 1 skor buat Kelly. Ini adalah babaknya Kelly. Sweet lagi, silahkan sweet lagi. Oke. Okay. Oke, okay, aku duluan. Lia ya. Yes. Dari Lia. Mm-mm. Siap? Siap. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama-nama artis di Indonesia yang berawalan huruf R. Lia. Reza Rahardian. Lanjut. Raisa. Lanjut. Rafael Smash. Lanjut. Apa, aku lupa nama temennya, Rangga. Betul, lanjut. Ricky Harun. Lanjut. Raffi Ahmad. Lanjut. Rina Nos. Lanjut. Ralin Syah. Lanjut. Rafael Alun. Lanjut. Ricky Cuaca. Lanjut. Rizal Mayu. Rizal Mayu. Rizal Mayo ini. Raisa, Raisa, Raisa JKT48. Udah salah. Dua. Si, Raisa ngambek nih nanti. Cidia! Langsung gitu. Rizal Mayo. Oke, 2-0. Oke. Buat Kelly. Masih ada 3 soal lagi. Masih bisa disusul Ahlia. Oke. Okay. Soal nomor 3. Let's go. Sebutkan. Oh. Rafael Alun enggak apa-apa lah. Sebutkan. Oke. Okay. Sebutkan nama-nama. Enggak apa-apa Rafael Alun juga. Udah dia. Jadi artis, jadi artis juga. Rafael Alun. Orang pajak. Orang pajak. Lanjut. Sebutkan nama-nama kota di Indonesia. Sweet dulu. Oke. Okay. Dah kamu. Oke. Okay. Iya. Jakarta. Lanjut. Bandung. Jawa. Pontianak. No! Jawa itu bukan. Jawa itu bukan kota, tapi itu pulau. Pulau. Kan geografi saya bagus. Benar ya? Enggak boleh ya nyebut begitu ya, Jawa. Kalau Jawa tuh bisa, kamu bisa Jogja. Jawa tuh ada 3 bagian. Bandung. Barat, timur, sama tengah. Ya, 1 × 1 berapa? 1. Pernah tahu aku ditanya 0 × 1 jawabannya 0 ya. Gue mikir lagi apa? 1. Jadi 1 salah. Lagi kit. Dari Abi Mulia. Jawa. Sorry. Lagi kit. Dari Gunawan. Happy 100% min mau nanya tower itu apa ya? Cukup sudah. Mereka sudah sedih ya. Iya. Jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi. Oke, okay, ya. Let's go. 1, 2, 3. Makasih, miau. Miau. Oke, karena sudah 100%, jadi kita akan menerima challenge tip meter yang tadi. Ya. Oke. Okay. Kita lihat dulu. Kalian mah. Pew, pew.
Oke. Okay. Oke, silakan berdiri ya. GWS for us. Piu piu piu. Oke, siap. Hai, siap. Musik. 1 2 3 4. Piu 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 piu. Aduh, aku lupa. Lanjut. Oke, soal nomor 4 silakan sweet lagi dulu. Oke, berarti aku mau lagi. Oke, Lia lagi ya. Sebutkan nama benda yang berawalan huruf S. S. Sisir. Sarung. Bagus. Sabun. Bagus. Sampo. Sikat. Dua, tiga. Sabuk. Udah telat waktunya. Yalah, gak apa-apa guys. 3-1 untuk Lia. Yeay. Oke, saat terakhir. Piu, 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 piu. Asik gak siapa di bagian ini. Kamu lihat di notis aku. Lanjut, soal terakhir. Sebutkan nama-nama profesi di Indonesia. Oke, okay, sweet. Sweet. Okay. Profesi ya, banyak banget profesi. Oke, okay, guna dari Kelly. Guru, dokter, supir, polisi, tukang parkir. Lanjut. Admin. Lanjut. Pegawai swasta. Lanjut. Fotografer. Lanjut. Tukang sapu. Lanjut. Produser. Lanjut. Penulis naskah. Lanjut. Penyanyi. Lanjut. Dancer. Lanjut. Koreografer. Lanjut. Guru lo apa? Guru nyanyi apa sih guru nyanyi itu? Latih vokal ya, lanjut. Guru vokal. Dirjen pajak. Lanjut. Waduh. Apa tadi? Dirjen pajak. Oh, dirjen pajak. Office boy. Lanjut. Presiden. Lanjut. Wakil presiden. Lanjut. Gubernur. Lanjut. DPR. Lanjut. MPR. DPM. DPD. DPD. Enggak, enggak aku. DPD. 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 Tiga, dua, tapi menangnya tetap Kelly. Piu, 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 piu. Bang, Tora itu apa bang? Silakan Kelly mengambil amplop. Kelly ambil amplop. Yang udah apa aja? Itu yang udah diambil. Nih, oh, sisanya nih. Oh, I see. Oh, ini udah diambil. Apa ya guys? Hah, dudanya zong? Enggak. Satu sama dua. Apa guys? Satu, dua. Dua tuh katanya dua. Dua, boleh deh. Dua. Guys, kalau kalian yang kalah, aku kalah, kalian yang kalah lu. Kalau kalian yang kalah. Kalau aku yang kalah. Udah, let's go buka. Yaudahlah. Yaudahlah. Lumayan lah itu loh. Gak ada, lumayan. Lima. Kamu berarti lima. Lima. Boleh satu lagi gak, Ben? Boleh satu lagi gak, Kak? Boleh. Yeay. Satu lagi. Minus semuanya. Tadi baru keluar minus. Dijebak kita, Tad. Kembali ke settingan pabrik ya, guys, ya. Nol. Minus satu malah. Ucapan adalah doa. Gak apa-apa, udah. Satu, lebih baik jangan terlalu tergesa. Tanpa tergesa. Oke, jadi setelah ini Kelly bakal dapat hukuman ya. Kita lihat dulu nih, sebelum dapat hukuman kita mau ngeliat video cuplikan bucin minggu lalu. Let's go. Datang di Bucin, buka-buka soal cinta.
gosip. Apalagi sekolahnya sih. Gak apa-apa. Ella Zamiralatin. Ya aku pulang-pulang aku minum. Kayak semua orang tuh puasa gitu. Aku puasa loh guys. Gak tahu satu kelas tetap pulang-pulang minum semua gitu. Wah iya mungkin kali ya. Kalau di aku puasanya tuh 24 jam. Tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Gak guys. Ih. Gak apa gak sih apa yang gosip gak apa-apa. Enggak. Bakal aku lempar sendok keberatan. Besok-besok yang hati ibu lagi deh yang bawa ibu. Sabar, sabar bisa gak lu? Ini tajam banget bro, lebih tajam daripada yang besar ini. Sangat kak. Thanks. Kok jelek sih? Gimana tuh baunya enak banget. Oh, lihat dong, first light. Tadaa. Kita masukin apa yang namanya tadi. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Batal, mesti tanya lagi batal. Cuma ya sama Fiona itu nama panggilan aku banyak banget tau. Aku tuh sampai takut krisis identitas sebenarnya. Aku beneran lupa weh nama aku apa. Oh, pas puasa lupa. Ayo pakein koma. Sahur. Sahur. Terima kasih, bye bye. Guys, kata aku Oke. Balik lagi di Gemes, gamesnya paling Gemes. Apa Kelly mau ngomong apa Kelly? Guys, kalau mau tahu kalian pilih yang enggak tahu sih, kayak aku punya bad feeling sama inisial nama aku ya. Enggak tahu. C. Iya, kayaknya aku mau guys, B ya. B. Iya, B. Oke, makasih semuanya. Love you. Yang ayo buka. Apa ya? Semoga gak aneh-aneh kayak minggu lalu ya guys. Minggu lalu emang disuruh ngapain? Marah-marah. Jadi kakak yang ngajakin kenalan dan pulang bareng sambil ngegombal. Weh, jagonya ini nih, Kelly ini. Jangan dong kak, jangan kak, bang udah bang. Kasih piala dulu. Oke, jadi ini penyerahan piala ini ya kepada Aurelia. Yes, terima kasih. Tulisannya apa nih? Juara satu, cerdas, gemas, segoplay raya. Segoplay raya, nggak apa-apa. Segoplay raya, apa kayak ginian juga? I present you. Eh lucu ya, ini kayak buat orang-orang mau... Mau apa? Kayak, mau grad. Nggak kok, itu canda doang. Silakan Kelly, acting jadi kakak. Ayo. Oh, berarti aku jadi adik kelasnya gitu. Iya, betul. Aduh. Malu banget. Aduh, saya malu ya guys sebenarnya karena saya enggak pernah gombalin adik kelas. Kayak buat apa? Oke, aku sebenarnya malu gitu. Berdiri dong. Masa gitu sih? Ya, harusnya ceritanya aku kan lagi diem di kelas, kamu buat gombalin aku. Ih, enggak mau, maunya di jalan. Oh, gitu di jalan berarti aku nunggu gitu. Enggak, adik kelas mana? Kita kamu menang. Oh, kamu gitu. Menang, aku samperin. Oke. Udah? Jadi aku lagi bengong yang ngadep sini. Ya, kamu manggil. Oh, udah. Gue udah nunggu. Oke. Hai, siapa ya? Aku, kamu nanya. Gue langsung kabur sih kalau kelasnya begini. Oke, ulang. Okay. Hai. Iya, halo, siapa ya? Aku, kamu nanya. Oh, aku ada dari... Ada apa yang manggil-manggil? Aku kebetulan dari sekretaris OSIS. Iya. Mau ngedata adik-adik kelas yang tadi menang lomba. Oh, kirain mau ini donasi. Biasa kalau OSIS bawa-bawa gini yang kesuruhnya donasi, tau gak? Oh, nama kamu siapa? Hah? Jadi nama kamu siapa? Nama aku Lia. Oh, nama kamu Lia. Dari kelas berapa? SMP 3.
Oh, udah SMA di sini ditanya. Jangan kayak buat aku kelas 10, aku kelas 10. Oh, kamu kelas 10. Iya. Iya, iya. Kakak kelas berapa? Aku kelas 12. Terus kakak kapan ngembalin akunya nih? Sabar dong. Semua butuh proses. Oh gitu. Oh ya, jadi kebetulan kita mau ada ini acara bukber. Aku nggak bisa kak. Dengerin gue nak. Langsung nolak. Kebetulan kita mau ada acara bukber gitu, tapi buat yang para pemenang lomba tadi. Oh gitu. Oke. Okay. Ya. Tapi untuk makanannya nggak apa-apa, kita pesenin ya, nggak apa-apa ya. Okay. Kita kebetulan mau bikin ini sih makanan yang kayak manis-manis gitu, pesen yang manis-manis gitu. Kamu tipenya yang kayak lebih suka yang manis gitu apa yang kayak sour gitu? Yang kayak kamu sih. Aku mau pakai kemarin itu. Ya, udah gue pakai. Capek. Ulang. Play sama Cilia. Ulang. Ayo. Gak mau, udah basi. Jadi aku yang ngegombal. Tahu, ah lu mah. Si, sumpah sih, Ci, parah banget. Udah, gak usah gombal-gombal. Aku pura-pura gak tahu deh, makanan apa tuh. Gue udah males, hambar. Udah gak ada, gak usah makan deh lu ya. Gak usah makan deh. Udah capek. Aduh. Ya udah nih, makasih ya. Pulang nih kak, udah boleh pulang. Pulang aja pulang, udah gak apa-apa, pulang. Kakak kelas gak jelas ini emang bener. Aduh. Gak lagi-lagi deh ya bun. Kirain ekspresi apa sih? Ekspektasinya bakal gak gombalin. Gila, ekspresi aku. Ekspresi. Apa sih? Susah apa sih? Ekspresi. Ekspektasi. Ekspektasi. Iya. Ekspektasi aku kayak lancar gitu kan, karena kayak ya gampang gitu. Misalnya kan kalau ditanya, oh, kamu suka makanan yang lebih suka tipe makanan kamu yang kayak manis gitu atau yang kayak lebih yang sour, terus misalkan dia jawab yang kayak sour sih kalau kakak apa, kalau aku sih tipenya kamu gitu, dia udah jawab ya hambar dong bun, ya gak sih. Berarti Kelly selama ini selalu ente ya. Ya, kalau ente dia. Aduh, ente. Gimana mana saya ente? Enggak apa-apa. Okay. Ente itu pahalanya besar. Okay. Betul. Apalagi di bulan puasa kayak gini ya. Iya, benar. Oke, okay, makasih ya buat hari ini. Makasih juga yang udah nonton dan udah traktir kita hari ini. Yeah! Thank you. Makasih udah traktir kita jajan. Jangan lupa juga apa tuh, Kel? Jangan lupa juga buat nonton Gemes minggu depan dan Mabal Fakri dan juga Bucin minggu ini. Yeay, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton, stay tune. Oke, okay, thank you. Makasih ya. Dadah.